Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah request daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di WhatsApp maupun di kolom komentar ya, yaitu video terbaru dari FS Channel guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya untuk FS Channel agar supaya teman-teman sekalian mendapatkan informasi ketika beliau upload video baru. So di sini ada videonya, yaitu siang sekolah waktu malam pula adik ini tolong ibu cari pembeli. Wow. Oke guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Alright. Adik jual apa ni? Koktail. Koktail apa ni? Oh, koktail. Dalam ni isi apa? Buah-buahan. Siapa yang buat? Memang selalu jual 3 orang ni. Naik motor. Oh, ni dalamnya ada buah apa? Okey. Buah naga, ada mangga, ada anggur. Anggur, apple. Apple banyak eh? Yang tu apa dia? Yang ni sagu buah. Satu berapa? Sagu buah. RM3. RM3. Dalam dia sagulah. Sagu, jagung, mata kucing, dengan buah-buah. Dengan buah. Okey. Yang ni pula berapa ringgit? RM10. Oh, yang ni RM10. Oh, beda harga. Potong buah. Ada tak tolong? Adik kacau je lah. Kacau? Kacau macam mana? Kacau makan je? Jujur banget. Oh, oh. Ada lagi ke? Kau ada lagi? Ada lagi kat rumah. Yang bawa ni? Yang dekat motor? Boleh bawa semua kat sini tak? Abang nak kira berapa semua? Boleh. Boleh adik ambil kat motor? Boleh. Okay. Okay, dia naik motor itu. Oh, dia naik motor. Oh, berarti kakaknya ada yang ni, dia? Yang cuba adik tolong ya. Kira. Siapa nak tolong abang kira? Ada berapa ni? Masih kecil lagi ha? Kan? Koktel ada 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Okey. Oh, 12. Sagu? Sagu ada 10. Alright. Kalau abang nak belikan semua ni boleh tak? Boleh. Abang beli, abang suruh adik bagi kat orang. Boleh? Boleh. Ha? Okay, kira semua berapa tadi? Berapa ringgit? Ha, adik ni laju tengok. Okey. Kira lah, takkanlah free pula. 120. Kalau koktel. Koktel 120. Okey. Okay. 10 kali 3 berapa? 30 lah. Bijak sikit. 30 tambah 120? 150. 150. Okey. So semua ni 150. Boleh tak? Abang bayar kemudian boleh tak? Tapi adik bagi dua orang, boleh tak? Dua ni bagi. Okey. Boleh. Boleh. Ada orang belanja. Okey, makasih bang. Okay. Ini orang Indonesia kayaknya tadi tu. Kote. Cuma je. Bayar dah. Bayar ke? Enggak tak boleh. Percuma je. Okey. Boleh. Terima kasih, Dek. Masya Allah. Terima kasih. Dekat situ ramai orang. Best. Best tak tolong, Mak? Best. Kenapa best? Kenapa best? Oh, masya Allah. Okay, abang balik dulu. Dah, dah, abang dah bayar kan? Eh. So seronok tak tolong mak? Seronok, seronok. Seronok. Okay, abang nak tanya satu. Cita-cita jadi apa? Jadi cikgu. Jadi cikgu. Cik nak jadi cikgu apa? Ajar apa? Cikgu PJ. Cikgu PJ je. PJ tak boleh. Pandai main apa? Bola. Olahraga. Bola sepak. Bola sepak. Hei. Oh. Apa main bola sepak? Main kat surau. Oh, iya ke? Adik pula cita-cita apa? Pemain bola. Adik pula cita-cita apa? Pemain bola. Jadi doktor. Wow, amin. BM. Sains suka tak? BM tu. Macam mana nak jadi doktor? Sains tak suka. Satu lagi. Dapat upah. Upah mak bagi tak? Ha? Berapa tu mak bagi upah? Oh, RM5. Seorang RM5 ke? RM5. Buat pergi sekolah. Wow. Ke dapat lagi kat sini? Simpan. Simpan. Oh, okay. Tiga orang ni nak bagi upah ke macam mana? Tiga orang ni kita bagi upah RM100. Maksudnya kita bagi upah kat adik ni RM100. Sebab dia dah tolong tadi tau. Ramai orang. Malu. Malu. Aduh. RM100 jom. RM150. Betul? Nah. Cukup tak? Cukup.
Ai, eh, bagi abang balik. Ni 150. Ni? Bukan. Ni apa? Baki lah. Betul ke baki? Abang cakap ni semua 150. Betul. Allah. Ha, adik ambil. Adik ambil lah semua. Ni semua ni abang kira 150 lah. Tak apa, yang ni untuk adik. Adik tolong mak kan. Tolong mak jual kan. Yang ni adik boleh bagi kat mak, 150 semua bagi kat mak. Boleh? Adik simpan. Tapi abang ada hadiah lagi. Nak hadiah? Nak hadiah? Angkat tangan. Siapa nak hadiah? Boy. Tak nak? Tak nak abang tak bagi. Nak? Lepas 100. Tolong abang bagi orang. Terima kasih. Adik Alfa 100. Adik ni 100. Allah. Okay. Semua ni abang bagi upah seorang 100 ni 300. Yang tadi abang bagi tu 400. Tu untuk mak, bagi kat mak tau. Okay, total semua 700. Ada apa? Allah. Bola. Beli bola. Okay, ada Iris nak beli apa? Handphone. Nak beli handphone. Oh. Handphone. Ini? Ya ada ke RM100? Nak beli baju. Nak beli baju. Beza-beza. Abang bagi ni total semua 700 daripada abang punya team. Abang punya team, Yayasan Makfira, dengan orang yang selalu tengok video kami. Adik okay. Niaga betul-betul. Nak niaga-niaga juga, belajar kena pandai-pandai tau. Betul. Baru dua-dua dapat. Tolong mak dapat, belajar dapat. Sebab belajar ni untuk kita masa akan datang. So, jangan susahkan mak. Ayah ada lagi? Tak ada dah. Allah. Pasti seperti itu ya kan. Budak-budak macam ni mesti kadang tak ada ayah, kadang tak ada ibu. Allahu Akbar. Memang betul-betul mereka ni berusaha macam tu. Allah takkan meninggalkan mereka. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan mereka ni kekuatan, kebahagiaan bersama ibu mereka. Doa banyak-banyak dekat ayah, semoga urusan dia pun dipermudahkan. Doa dekat mak sekali, doa dekat adik-beradik semua, semoga semua sekali dipermudahkan. Amin. Doakan mak sihat. Belajar rajin-rajin yang penting. Okey abang, tak boleh lama ni abang nak balik dulu. Bye. Bye. Yeah. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Lagi satu, korang kena komen, tulis kat situ. Yelah. One Ustaz. Okay, bye. Assalamualaikum. One Ustaz. Lucu ya. Oke okay, guys, dah selesai videonya. So itulah tadi 3 adik-beradik lah ni kan. Malam tolong mak. Sebab apa? Sebab ayah dia tak ada. Dah tak ada guys. Macam mana rasanya kan? Saya pun merasakan itu ketika ayah saya dah meninggal macam tu. Dan kawan-kawan yang dah tak ada ayah mestilah macam tu. Dah tak ada ibu juga macam tu. Saya, ayah dan ibu dah tak ada semua guys. Ah, jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan. Dan masalahnya saya dah besar, tapi mereka kecil lagi. Macam mana perasaan mereka ketika tak ada macam tu? Dan mereka istilahnya berjuang, ya kan? Berjuang membantu ibu untuk mencari nafkah, mencari rezeki macam tu di siang malam seperti itu. Mungkin ibunya itu siang bekerja, ya kan? Lepas tu anaknya malam juga. Mungkin ibunya juga. Allahu Akbar. Saya tak faham lah macam mana penatnya. Tapi insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji ya, apabila kita berusaha pasti Allah memberikan istilahnya yang terbaik untuk kita semua. Jadi jangan pernah putus asa. Teruslah berjuang. Teruslah istilahnya kita berusaha agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga adik beradik 3 tadi itu, kakak beradik itu, diberikan kelancaran, kemurahan rizki dan juga diberikan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga ibunya juga diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan selalu, dan ayahnya ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman semua yang sudah tengok, ya kan, apabila itu berdekatan dengan tempat kawan-kawan semua, sila datang coba koktail apa-apapun yang dijual oleh adik ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe FS Channel dan juga Cak Mujib. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.